Salam sobat dulu seru. Seru dong. Ivan Gunawan merawat dua boneka seperti anak sendiri, sob. Pembawa acara sekaligus desainer ternama Indonesia, Ivan Gunawan membuat masyarakat heboh karena pengakuannya yang memperlakukan dua boneka bayi seperti anak sendiri. Kehebohan warganet ini mulai terjadi setelah unggahan konten video terbaru dari channel YouTube Boy William. Dalam video tersebut, Ivan Gunawan atau yang akrab disapa Igun ini memperkenalkan kedua boneka yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri, sob. Kedua boneka yang ditegaskan sebagai anak Ivan Gunawan itu berulang kali diakui sebagai bayi atau anaknya, diberi nama Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Setelah diperkenalkan dengan kedua boneka itu, Boy pun berulang kali mempertanyakan apakah Igun sadar bahwa kedua bayi atau anaknya itu adalah sebuah boneka. Tetapi berulang kali pula Igun menegaskan bahwa keduanya bukan boneka. Miracle dan Marvelous adalah anaknya, dan Igun memperlakukan serta merawat keduanya layaknya bayi sungguhan, sembari menggendong Miracle dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Pertanyaan Boy William tentang boneka Ivan Gunawan yang berulang kali ditanyakan pun membuat Igun menunjukkan raut wajah yang kesal, dan ia pun menegaskan bahwa dirinya tidak gila. Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu, tapi aku nggak halu, tegas Igun. Salam sobat dulu seru. Seru dong. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.